Hai, assalamualaikum. Bersama saya AK dan saya Zahir Zain dalam Jejak Memori. Jadi dalam jejak memori ini, apa sebenarnya yang kita nak ceritakan kepada mereka? Okey, sebenarnya jejak memori ini adalah tujuan kita untuk memperkenalkan dan juga kita mencari insan-insan yang hebat di seluruh Malaysia ni untuk kita belajar sesuatu daripada diorang ni. Wow, jadi siapakah insan yang hebat pada episod kali ini? Jom kita saksikan. Saya Mazli bin Malik, berasal daripada Kampung Sudai Kiri, Johor Baru, bangsa Johor lah, anak Johor. Membesar di sana, bersekolah di sana, sekolah rendah, sekolah menengah. Sempah Renggam ni tempat saya ramai saudara mara lah, walaupun saya bukan berasal dari sini. Kalau orang Johor ni pusing-pusing macam itu kan lah. Untuk kita mendalami tingkah laku dan juga sifat insan hebat ini, kita perlu bersama-sama dengan mereka. Betul ke, bang? Betul, Mei. Macam abang sini antara kru hybrid yang sempat orang kata menghabiskan masa dengan Dr. Mazli. So, kita dapat kenal orang kata sisi-sisi lain Dr. Mazli ni. Sepanjang di Simpang Renggam? Betul. Jom kita saksikan. Hujan-hujan. Jadi saya bila hujan, saya risau. Saya ingat kalau ni orang tak boleh nak datang ni. Sekiranya apa? Pemakaikan. Kan hari ni ke Perenggam, diorang akan adakan pertandingan tu untuk orang kata budak-budak ni bertanding sama diorang lah, pertandingan bola sepak. So jom kita tengok apa janjian Zack kita buat sini. Tadi kita lihat ramai bakat-bakat bola cilik kita daripada Sempang dan juga yang berdekatan. Saya yakin mereka ini merupakan masa depan negara. Tapi lepas ni kita nak pergi Jeram Ulu Benut nak mandi. Jom. Pertama sekali saya tengok kegembiraan di wajah anak-anak, di wajah ibu bapa dan terutamanya kepada jurulatih, cikgu semua. Selepas 2 tahun PKP, dia dapat keluar semula, dapat main, dapat apa ni, berjumpa kawan-kawan. Lepas PKP ada yang hampir patah semangat. Dan yang lebih penting untuk orang jual-jual, penjaja. Tadi saya happy sangat dah.
sebab orang ramai beli bila ada event. Tapi no, ramai ni semua. Semua datang. Sampai ada atuk nenek atas kursi roda ni. Satu, dua kat sana. Naik kursi roda, datang nak tengok cucu main. Semangat nak tengok anak cucu main. Jadi saya rasa gembira lah. Hidupan kita kembali normal seperti ini. Simpang renggam di hatiku, terus berkat tanpa layu. Aman damai, melestari rentas waktu. Saya nak terjun ni, tapi cabarannya saya tak bawa seluar. Kalau pakai seluar jin nanti takut terjun tak naik nanti. Takkanlah mandi-mandi makan-makan je. Takkanlah langsung tak bagi doktor cakap. Mestilah dah makan-makan, mandi, bertenaga. Kita tanya dia satu kali. Sebab kita nak belajar tujuan kita kan, betul tak? So kita nak dengar sendiri daripada isi hati dia. Mungkin apa harapan dia, apa ilmu yang nak curahkan kepada orang, apa rahsia dia. Kita nak korek time-time ni lah. Dia dah happy, kita tanya lah. Okey doktor, apa benda tu doktor? Cerita sikit doktor. Dia bermula ketika saya tingkat 3. Waktu itu salah seorang daripada guru saya, Ustaz Syakir Jamuri, yang mengajar di sekolah Maktab Sultan Abu Bakar ataupun ISI lah, orang panggil ISI, English College. Beliau sentiasa mengajar kami berfikir luar kotak. Walaupun dia mengajar pendidikan Islam, tapi saya kira yang silibus pendidikan Islam tu hanya 20-30%. Selebih 70%, beliau mengajar kita cara berfikir kreatif. Walaupun zaman tu 80-an, pemikiran kreatif belum popular lagi. Edward de Bono belum terkenal lagi. Six Head dan semua belum datang lagi. Analytical thinking, critical thinking belum menjadi. Tetapi beliau dedahkan kami kepada sentiasa berfikir di luar kotak, melihat sesuatu secara eagle's eye dan juga mencari solusi berdasarkan pemikiran critical yang diikuti dengan analytical method. Dia tak ajar macam itulah, tapi bila dia cakap sesuatu, dia sentiasa ajar kita supaya kritis dan datang dengan solusi. Dia trigger seolah macam cabaran bagi diri saya tau. Jadi dia kata, kalau bayangkan orang straight A ambil belajar agama, yang jadi qadi, jadi mufti, cara fikir lain, dia kata barulah boleh nak gantikan ustaz-ustaz yang cerita tentang kelakar-kelakar, cerita lucah-lucah waktu ceramah dan sebagainya. Dia kata kadang banyaknya bercerita pandai tak boleh kasih solusi. Sebab apa? Dia kata sebab orang dapat straight A macam awak semua nak jadi apa? Masuk aliran sains, kemudian masuk jadi engineer, jadi doktor. Akhirnya orang agama ni orang tak ada kelulusan. Dia cabar seperti itu, saya terus ambil keputusan. Apa ni, buang segala apa MRSM punya surat apa, surat tawaran sekolah apa semua. Saya belajar agama. Masuk sekolah Arab. Saya bual dengan ustaz tu, dia kata kalau awak nak ni awak kena jadi menteri pendidikan baru boleh tukar. Semenjak itu, semenjak umur saya 15 ataupun 14 tahun, sebab saya lahir di bulan 12 kan. Waktu nak ambil SRP tu, saya bertekad saya nak jadi menteri pendidikan untuk ubah sistem. Dia paling ambil contoh waktu tu di Iran. Iran pada negara yang konservatif dan tu. Tetapi sistem pendidikan dia agak up sikit pada kita. Selain daripada mereka, anak-anak murid dari awal didedahkan kepada falsafah, kepada sastra, mereka juga didedahkan kepada practicality, TVET dan sebagainya. Jadi waktu itu di Iran, dia seperti di Australia negara baju. Budak sekolah, sebelum mereka grad daripada sekolah, mereka kena luangkan beberapa jam, beberapa waktu untuk bekerja. Itu dikira kredit mereka. Sekarang ni Australia buat, negara maju lain buat. Kita Malaysia tak buat. Jadi waktu saya kat kementerian tu, kita hampir nak lakukan. Dan ini ada di dalam kita punya new education model ataupun model pendidikan baharu yang sepatutnya diluluskan oleh kabinet pada tahun 2020 dan dilaksanakan 2021. Tapi kerajaan tukar, menteri tukar, dia tak dilaksanakan. Itu
sebahagian daripada untuk terjemahkan aspirasi saya terhadap pendidikan. Dan ini ada saya sentuh di dalam buku Memory Bukan Memoir dan Generasi Yang Hilang. Bagaimana kita melihat peri penting untuk merubah landscape pendidikan kita, sistem pendidikan kita dan juga cara orang kita lihat pada pendidikan untuk menjadikan negara kita negara maju. Kita boleh lakukan, tapi malang kerajaan bertukar dan waktu yang ada tak sempat, dan orang kita lebih suka berpolitik. Mereka tak suka untuk bincangkan sesuatu secara serius untuk pembangunan, tetapi politikkan semua benda. Itu yang perkara-perkara seperti ini jarang dibincangkan. Yang lebih dibincang benda-benda yang remeh-temeh. Okay. Kalau nak tanya tentang pendidikan tadi, di manakah turning point? Soalannya turning point kan? Cukup saya katakan, semenjak saya sekolah menengah. Waktu ambil SRP ataupun selepas SRP, dan turning pointnya bila saya memilih untuk masuk ke sekolah Arab dan tidak masuk ke asrama penuh ataupun tak meneruskan sistem biasa. Okey, pertama, kita kena ada humility. Sentiasa belajar dan rasa bahawa kita ini tidak cukup. Jangan pandang rendah orang lain. Dia kalau kita bersikap bongkak, sombong, kita rasa kita tahu segalanya, kita pandai, orang lain tak pandai, kita tak akan belajar benda baru. Bila kita tak belajar benda baru, kita tidak akan progress satu. Dan kedua, tidak kita akan hilang hormat pada orang lain. Itu yang paling bahaya. Dalam hidup kita ini, kita perlu saling menghormati. Jadi, humility itu penting. Dan humility ini datang bersekali dengan love. Kasih sayang. Pada saya, paling penting dalam hidup saya ialah kita kena semarakkan kasih sayang. Kita kena cintai semua orang. Ya, dalam kehidupan kita mungkin tak boleh bersetuju dengan semua orang. Kita tak boleh nak happy dengan semua orang, tak boleh nak apa rasa selesa, tetapi kita kena ada perasaan sayang. Sayang kepada sesama manusia, sayang kepada alam sekitar ini, sayang kepada haiwan, sayang kepada generasi yang akan datang, dan lebih penting daripada itu kita menghargai nilai yang ada pada setiap insan. Sama ada mereka itu sama bangsa, agama, negara dengan kita ataupun mereka belainan agama, belainan bangsa, belainan negara, kita perlu hargai. Sebab tu waktu di Kementerian Pendidikan saya perkenalkan tiga nilai utama untuk dihayati: love, happiness dan mutual respect, ataupun kasih sayang, kegembiraan dan juga saling menghormati. Ini yang terkandung dalam apa ni intipati yang saya hayati selama ini. Dan yang ketiga, pada saya dalam hidup kita perlu progress ataupun konsep dalam apa ialah dalam istilah ekonomi Islam apa ni kita panggil sebagai apa ni rububiyah. Rububiyah ni bukan ketuhanan, tetapi rububiyah dalam konsep dia sentiasa apa ni berkembang itu. Dia kena ada unsur sentiasa, kita tak boleh selesa dengan apa yang ada. Kita kena sentiasa ke depan. Semenjak umur saya 17 tahun, saya membesar dengan satu prinsip. Kata-kata daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang menjadi ikutan rakyat Malaysia ada mengatakan di dalam Dewan Syairnya, air yang bertakung tidak mengalir akan kotor. Tetapi air yang mengalir akan sentiasa jernih. Jadi begitulah kehidupan kita. Kita perlu terus bergerak ke hadapan. Perlu terus maju, perlu keluar daripada kepompong kita, perlu keluar daripada zon selesa, dan kita perlu mengambil pengalaman daripada setiap tempat. Air yang mengalir ni bayangkan, sama ada daripada gunung, daripada bukit, mengalir kepada empangan, kemudian melalui sungai-sungai, kepada parit-parit, kepada jeram seperti ini, kan? Dan juga akhirnya mengalir ke rumah contohnya, di tapis dan sebagainya, memberikan makna kehidupan kepada manusia, kepada haiwan, kepada alam sekitar. Dia punya perjalanannya. Dia menemui pelbagai makhluk. Dia melalui pelbagai pengalaman. Begitu kehidupan kita. Kalau kita stay, kita kekal, jumud di sesuatu kepompong, di sesuatu tempat, di sesuatu profession, di sesuatu keadaan, zon selesa, kita tak akan maju. Kita tak akan sampai kepada orang lain. Jadi kalau kita ingin maju, kita harus jadi seperti air sungai yang mengalir terus berterusan untuk menimba selagi banyak pengalaman, bertemu selagi ramai orang dan memberikan manfaat kepada seramai mungkin makhluk. Bukan sekadar manusia, haiwan, alam sekitar dan segalanya. Jadi, air sungai begitu signifikan.
agak apa tu menarik. Kalau kita guna istilah Marvel ni kan, dalam varian yang lain, dalam multiverse yang lain, isunya saya ni, saya sentiasa suka mencuba dan ingin belajar benda baru. Apa yang awak lihat saya sekarang ini, saya tidak yakin dia akan berterusan. Seperti mana saya sebutkan tadi, air sungai, saya sebutkan tadi tentang apa kita harus terus ke hadapan, terus berkembang, humility-nya. Mungkin dalam varian yang lain, saya mungkin akan menjadi saya, tetapi dalam penghususan yang mungkin lain-lain. Saya pernah bercita-cita nak jadi tentera, tapi ketinggian tidak kesampaian. Saya waktu remaja melukis komik, tetapi bila masuk sekolah Arab, bakat komik tu hilanglah kan. Saya juga dulu minat dari segi apa tu lukisan, tapi bila apa ni sibuk dengan belajar agama semua, kita tidak punya waktu yang banyak untuk lukisan. Saya minat menulis. Novel saya hasilkan dua. Dan mungkin juga saya menjadi seorang novelis kan. Dan tidak mustahil juga kalau kita katakan, kalau saya tidak menjadi pesara, saya tidak menjadi ini, mungkin juga saya menjadi ustaz seperti mana ustaz lainlah kan. Tapi mungkin mustahil untuk saya menjadi ustaz lainlah. Saya pernah menjadi seorang ustaz juga dulu dalam tempoh kehidupan saya. Tetapi tidak boleh menjadi seperti orang lain. Saya sentiasa berusaha untuk menjadi diri saya sendiri. Sama ada saya pernah menjadi ustaz, saya pernah menjadi orang politik, menjadi pesara, saya sukar untuk menjadi orang lain. Saya terpaksa menjadi diri saya sendiri. Dan diri saya sendiri yang saya kira mungkin agak berlainan dengan orang lain, tetapi saya tahu apa yang saya inginkan. Yang penting di penghujung harinya, matlamat saya ingin mengukir senyuman di wajah setiap insan. Pertama sekali, kalau kita lihat dari segi pendidikan, di mana-mana platform, di mana-mana media, malah di parlimen dan juga mana-mana forum, saya impikan tahap pendidikan Malaysia ini, jikalau dari segi perguruan dan persekolahan setaraf ataupun lebih daripada Finland. Kalau dari segi matematik dan sains, setaraf atau lebih daripada Singapura. Dari segi nilai, disiplin, setaraf ataupun lebih daripada Jepun. Dari segi pendidikan TVET, pendidikan kemahiran, engineering dan sebagainya, setaraf ataupun lebih daripada Jerman. Kita mampu melakukannya. Kalau kita nak mulakan daripada scratch, daripada permulaan, agak payah, tetapi kita boleh bekerjasama dengan mereka. Dan inilah yang telah saya cuba lakukan, tetapi tidak kesampaian. Saya ingin melihat bahawa Malaysia menjadi sebuah negara contoh. Sebuah negara membaca. Yang mana kalau orang memperkatakan, oh, negara membaca di dunia, orang katakan, lihat Malaysia. Negara yang memelihara dan memulihara warisan, khazanah bangsa. Kalau orang memperkatakan, mana negara yang memelihara warisan khazanah bangsa, orang akan lihat Malaysia. Dan juga kalau orang bicarakan, oh, negara mana yang boleh menggabung jalin di antara pendidikan dengan industri, dengan kemajuan. Hari ini mungkin orang bicarakan tentang Germany. Tetapi saya impikan satu hari nanti orang perkatakan tentang Malaysia. Kalau perkatakan tentang nilai, orang akan melihat Malaysia. Jadi saya ingin untuk melihat Malaysia ini sebagai sebuah negara mithali, negara contoh kepada dunia untuk menerajui tamadun masa hadapan dan untuk kita memberikan satu naratif yang segar kepada umat global. Itu impian saya. Weish, ada varian-varian lain Marvel. Itulah, nampak macam tu eh. Dr. Mazli, ikon pendidikan. Tiba-tiba borak BTS, Blackpink, Marvel, DC. Mungkin dia Dr. Strange. Weish, mungkin juga. Tak sangka. Tapi itu daripada sudut pandang dia pasal dia sendiri. Jadi dia ni mesti bagi impak kat orang di sekelilingnya. Dalam orang kata kita nampak dia macam tu, tak sangka dia punya sudut pandang berbeza. Mungkin kita nak dengar sudut pandang orang lain pula. Pasal dia, perspektif orang lain tu, mata mereka. Jom kita saksikan. Untuk peribadi, saya suka kepribadian dah Dr. Mazli ni.
Sebab dia, saya tengok dia dengan budak-budak, dia memang sangat bagus. Dia layan kan, personally dengan orang tua. Sebab dekat Sempang ni pun, Sempang Renggam ni pun banyak dia bantu, dia tolong sekolah-sekolah kan. Tuan Mazli seorang yang baik, bijak. Lepas tu kalau buat kerja tu, buat kerja bersungguh-sungguh. Kalau boleh nak jumpa dia. Pada saya, dia ni macam membantu rakyat lah, sangat membantu rakyat. Dia, saya rasa senang, senang berunding dengan dia ni. Orang yang dia, personality dia, dia selamba je bang. Dia tak ada kira macam dia tu, YB, tak boleh ke sana, ke sini, nak datang sini, nak bentang kapet, tak ada lah saya rasa kan. Pasal di mana-mana kita jumpa dia, kita tegur dia, dan doktor, oh, dia senang lah, senang berunding dengan dia. Dia tu orang betul-betul baiknya orang. Kita sudah lama lah kenal dengan dia. Saya tengok dia macam buat, bukan macam kalau siapa-siapa datang, orang besar datang, dia bikin action-action. Tak ada, ini orang ni bagus, betul-betul bagus ni orang. Okey, yang Deepawali lepas, tahun lepas, saya tak sangka dia datang rumah saya. Tapi yang pagi tu memang I dah masak semua dah komplit. Tiba-tiba dia appear depan rumah saya. Walaupun rumah saya kecil, saya takut nak invite dia masuk dalam. Tapi dia cakap, saya tahu Raju, awak kenapa tak nak invite saya dalam masuk rumah? Pasal you ingat rumah you kecil kan? And then I pun dah nitis air mata. Yeah. And then dia pun cakap, saya tak tengok you punya rumah besar ke, kecil ke, bersih ke, kotor ke, I tak kisah. I nak you punya hati saja yang baik invite saya masuk dalam rumah. Dr. Mazli ni macam bawa satu aura yang positif tau dia. Bila dia datang tu kan, pertama tengok air muka dia ni memang kita boleh solve tau. Kita marah pun kita boleh, oh ini Dr. Mazli. Padahal macam tu pampung, tak puas hati kan. Tapi aura dia tu memang macam tu lah. Nampak ada keikhlasan tau dia. Dalam dia buat kerja tu, kita nampak ikhlas. Bukan nampak dia macam, aku nak jadi hero, bukan. Dr. Mazli, walaupun orang kecam, walaupun orang tak suka, tapi dia tidak pernah menghina orang. Itu yang saya sentiasa dekat dengan dia. Lagi satu, saya rasa satu masa dia akan menjadi satu pemimpin yang hebat. Kerana saya banyak membaca buku-buku tulisan beliau. Dr. Mazli adalah seorang insan yang telah dipertanggungjawabkan di Sempang Renggam. Dia akan dipersoalkan kalau dia tidak menjalankan setiap tanggungjawab yang telah diberikan pada dia. Jadi dia seorang yang mempunyai pendidikan yang sangat luas. Dia belajar di seluruh dunia. Dia pernah belajar di UK, dia pernah belajar di Turki, dia pernah belajar di luar negara. Jadi semua perkara di luar tu digabungkan masuk dalam kepala dia dan dia tebarkan di Sempang Renggam. Jadi warga Sempang Renggam sangat beruntung kerana memiliki seorang insan seperti dia di sini. Dan dia melakukan tanggungjawab sebagai seorang khalifah yang Allah berikan kepada manusia untuk uruskan. Dan apa pun orang luar berkata, tapi saya melihat bahawa Dr. Mazli ini memang seorang yang berpendidikan dan berminat, sangat berminat jiwa dia kepada pendidikan. Kehadiran tu dia macam adalah dia punya apa, kalau dia suruh jemput dia akan datang. Saya tanya dengan kawan-kawan, dia cakap apabila ada benda perkara macam ni, dia akan datang. Dan komitmen kehadiran tu alhamdulillah lah dia sini. Dekat ni alhamdulillah dah 3-4 kali jugalah bertemu. 3-4 kali juga bertemu dan pernah melawat juga madrasah kami. Alhamdulillah. Jadi YB Mazli ni alhamdulillah lah dia banyaklah memberi sokongan, dorongan dan apa lagi memberikan apa nasihat-nasihatlah supaya terus maju dalam pendidikan agama di Tahfiz Quran ni. Okey, saya harapkan Dr. Mazli dapat bantu ramai anak-anak muda kat Sempang Renggam ni lebih maju, dapat majukan lagi Sempang Renggam ni, dapat majukan kita punya pendidikan kat Malaysia ni. Lagi satu, semoga banyak umur, murah rezeki, dapat teruskan perjuangan doktor bersama anak-anak muda Malaysia ke arah yang lebih baik lah lepas ni. Sekiranya ada kematian, ada kemalangan, ada orang sakit kat sini, dia memang bertungkus lumus untuk membantu dan menziarahi. Membantu daripada kewangan, makanan, perkhidmatan, semua. Bagi saya, dia memang cukup baik dekat sini, perkhidmatan dia lah. Distrik telus dia punya kerja dia. Mudah dikauli. Dan baru-baru ni
anak saya buat buat apa buka restoran yang restoran bonda tu pun dia datang. Datang pun dengan keadaan berbayar, bukan dia datang sponsor ke apa ke. Alhamdulillah memang dia tak ada. Dan orangnya pun lemah lembut, dia senyum, senyum selalu. Itulah. Saya duduk lemah lembut macam begini. Saya tengok kadang-kadang saya tengah laku dia pun elok. Maksud saya itu, jadi dia ni pun dia tak mengira apa bangsa dia nak bercampur. Tu dia tak nunggu orang tua ada pangkat ke derajat ke pun tak ada. Dah semenjak sakit ni dia pun ada kemarin. Ya duduk lama dia memang ambil berat. Semenjak sakit orang rumah tinggal dia pun datang lagi. Datang lagi dah 4 kali dia datang dalam sakit tu. Itulah. Yang layan Tuhan ni apa dah. Dia macam apa? Cahaya matahari sun dia bagi orang positif, bagi orang gembira macam ni lah. Okey Mei, jujurlah dengan abang apa yang Mei belajar dengan Dr. Mazli? Dr. Mazli ni adalah salah seorang yang memberi kebaikan kepada semua. Beliau adalah orang yang tak mengira kaum, bangsa, agama. Yang penting maslahat tu dapat untuk mereka. Oh, dahsyat maslahat. Terdiam kan? Terdiam. Bagi abang? Macam abang sendiri, abang sangat tersentuh dan tertarik dengan perkataan membawa senyuman kepada semua orang. Daripada kebaikan itulah yang datangi senyuman. Betul. Sebab abang sendiri adalah saksi. Bila kita jumpa rakyat, setiap orang tak kira apa bangsa, umur, kaum, memang bila doktor datang, diorang gembira. Menyambut dengan hebat. Bak kata Venus, memberi cahaya seperti matahari. Bak kata lagu favorite Dr. Mazli, Here comes the sun. Ayuh turut serta dalam komuniti Hybrid Malaysia, komuniti yang memperjuangkan pendidikan di negara ini. Siapakah yang anda ingin kami jejaki untuk seterusnya? Tuliskan komen anda di bawah. Jangan lupa like, komen dan share. Tekan tombol subscribe. Saya AK dan saya Zahizin. Assalamualaikum.